Sini saya mau lepas dulu diodanya. Mudah-mudahan memang benar dioda ini yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama F2 Channel. Di video kali ini saya mau melakukan pengecekan charger baterai kamera Canon, dimana tadi siang saya mau melakukan charge dan ternyata chargernya tidak nyala. Dan kalau kita colok seperti ini, supply sepertinya masuk ya. Oke, ada bunyi seperti itu, seperti ada percikan. Dan biasanya ini ada supply. Tapi lampunya tidak nyala. Jadi rencananya sekarang mau saya buka dulu dan saya lakukan pengecekan ada masalah apa, dan beberapa hari kemarin masih berfungsi, entah apa yang terjadi. Tadi siang saya coba pasang ternyata tidak nyala ya. Oke, dan ini untuk baterai charger LCE5E untuk serinya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk input di sini ada sinkring dan juga masuk ke R ya. Oke, kita coba dulu. Di sini saya mau ukur dulu untuk sinkringnya, barangkali sinkringnya putus. Ternyata sinkring sama R-nya tidak ada masalah ya. Dan diodanya tidak masalah juga ya. Sini saya coba cek untuk dioda yang keluar dari trafonya. Diodanya short, tapi untuk lebih memastikan kita harus lepas dulu. Apa mungkin ini diodanya yang bermasalah?
lepas dulu yodanya. Mudah-mudahan memang benar dioda ini yang bermasalah ya. Diodanya ini serinya SB300 ya. Oke. Dan kita cari, mudah-mudahan ada penggantinya walaupun enggak sama ya. Oke, di sini saya mau ngambil dari bekas power supply printer kalau nggak salah ini. Power supply printer seri L berapa lah ini. Mudah-mudahan diodanya masih bagus. Oke. Sepertinya diodanya masih bagus. Sini saya mau pindahkan saja, kita ambil diodanya dari sini. Dan untuk serinya ini LT8206. Oke, diodanya masih bagus.
Oke, dioda sudah dipasang, sudah diganti, dan kita coba cek apa bisa nyala. Oke, sekarang saatnya kita coba. Oke, dan sekarang sudah bisa nyala dan tentunya sudah bisa berfungsi lagi untuk mengecharge baterai ya. Jadi masalahnya hanya diodanya saja yang mengalami short. Oke, dan saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.